Certainly, when we advise them to confine in the room, for example, they have the onus is on them to prevent the infection or even exposure to the family members. So, if they are positive, for example, from our screening or during the 14 days period, if they have fever and symptoms, then they call us. We will do the testing as well. Not necessarily the 13 day. So our basic requirement is the day 1 and day 13. But in between, if they have symptoms, they can call us and then we come over and we do the test. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, pada hari ini kita akan menceritakan sikit tentang Datuk Dr. Nur Hisham. Okay. Baru-baru ini dalam Facebook Datuk Dr. Nur Hisham, dia ada mengeluarkan satu kenyataan di mana dia membuat operation thyroid untuk menghilangkan rasa-rasa withdrawal syndrome pada dia. Jadi beliau ni ada penyakit ke? Sebelum itu, kita tahu bahawa Datuk Dr. Nur Hisham adalah seorang ketua pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia. Dia juga adalah ketua pakar perunding sub kepakaran dalam bidang payudara dan juga endokrine, breast dan endokrine. Jadi kita tahu baru-baru ni dia popular kerana COVID-19. Tapi sebenarnya sebelum itu lagi, dia sudah popular dalam bidang perubatan dah. Dalam lebih-lebih lagi dalam kalau-kalau untuk orang pakar-pakar bedah. Dia sudah menghasilkan banyak paper-paper, international paper. Okay? Dan publish pun international level. So, kita tahu dia betul-betul rajin dan committed tentang kerja. Okay. So, withdrawal syndrome ni adalah satu tanda-tanda di mana seseorang itu bergantung kepada benda. Contohnya, seseorang yang penagi dadah bergantung kepada dadah. Seseorang yang peminum alkohol bergantung kepada minum alkohol. Dan bila seseorang itu terputus, maksudnya tak ambil benda itu, menyebabkan tanda-tanda fisiologi itu terkeluar. Contoh yang paling senang saja, yang orang dah biasa minum kopi, addicted pada kafe. Okay? Tiap-tiap hari mesti akan minum kopi ke untuk habit dia orang sehari-harian. Tiba-tiba dia berhenti. Apa akan berlaku? Dia akan jadi tangan tu bergetar, berdebar dan juga sakit kepala. So itu adalah tanda-tanda withdrawal syndrome. So dalam kenyataan Facebook Datuk Dr. Nur Hisham ini, bukan bermaksud beliau ni berpenyakit sedemikian. Ini withdrawal syndrome tu hanya adalah term atau bahasa yang digunakan kepada medical staff. Okay? Biasanya pakar-pakar perubatan ni ataupun medical-medical staff ni bercakap tentang term atau bahasa tu sebagai untuk suka-suka saja. Okay? Kita tahu pakar bedah ni memang akan buat kerja, dia buat operation saja. Kebanyakan lah. Ada juga kerja-kerja lain, kerja klinik, ward, endoskopi ataupun meeting. Tapi mostly biasanya pembedahan. Okay. At least dalam seminggu tu dia akan buat pembedahan tu 4 hingga 5 kali seminggu. Kalau on call lagilah banyak. Sampai on call 24 jam, pagi-pagi pun buat, 3 pagi pun 4 pagi. Kadang-kadang tak tidur just untuk buat operation. Jadi tiba-tiba tak buat operation. Sebab apa? Sebab mungkin cuti sakit ke, atau cuti panjang ke, ataupun macam Datuk Dr. Nur Hisham ini sendiri. Beliau mesti menguruskan COVID-19. So berapa bulan sudah dia tak buat operation. So dari situ dia akan rasa something lah, physiological, macam kalau tak buat tu jadi macam sebesar lah. So bila dia buat operation tu, dia akan rasa lega.
okay, release tension, kata. So bagi saya lah, okay, bagi saya sesiapa yang seseorang yang patah bedah ni, yang ada simptom tu, biasanya dia ni seseorang yang begitu rajin dan committed pada kerja. Bagi saya, saya respect orang macam ni. Sebagai Datuk Malaysia ni, walaupun walaupun dia sibuk menguruskan COVID-19, tetapi dia masih lagi buat operation. Okay? Jadi saya harap semua yang ada di luar itu jangan fikir benda tu sebagai penyakit. Sebenarnya ianya hanya satu term atau bahasa, okay, dari di kalangan doktor-doktor ini untuk just untuk sosial punya communication. Okay, itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih. Thank you.